keren kali bagi Perwe. Baru lagi. Sama kan? Iya, macam hansip. Siapa ini kepala hansip? Nah, ketua. Tanya ketua. Tidak, jangan sama-sama kali warna. Nanti beda dikit. Ini juga. Tangan pendek. Jadinya dia pendek juga nih ya. Tapi iya, ya. Logo. Celananya beda. Oh, iya sih, cuma celananya aja pun. Jadi jangan main tidur ya. Oke, aman tuh. Berarti udah pencerahan dari Pak Ustaz tadi. Sahur kalau biar ke rumah nanti. Ayam komplit. Ayam komplit. Sahur ada yang komplit. Ada. Apa yang komplit dulu? Betul lah. Gak paham dia Pak RW. Ayam komplit. Ayam komplit. Ayam komplit. Dari mana yang komplit telur? Telur, kalau netes. Jadi ayam kan? Komplit. Kepalanya ada, sayapnya ada, pahanya ada, cekernya ada. Nah, itu ayam komplit. Ilmu Pak RW tinggi kali. Sampai apa pikiran sana? Makanya. Gitu. Apa? Terus. Kenapa dia? Kenapa dia? Tidak tahu. Kenapa dia? Mungkin dia jin ya Pak RW. Apa ada yang terkenam dia? Ayo. Aduh, apa siapa itu tadi? Hei, tuh anjing nggak? Adel, kok tiba-tiba gini ya? Bang, ada nampak siapa itu bang? Yang siapa bang? Sini bang? Siapa? Yang biasa pakai baju hijau-hijau itu bang? Ini baju hijau. Siapa bang? Ini baju hijau juga nih. Siapa? Yang duduk di sini. Bang, tenang dulu, bang. Biasa tidur di sini dia. Duduk dulu, bang. Enggak, aku pala gua sama dia. Bang, jangan lupa napas, bang. Tenang. Abang orang mana? Kan orang jauh, bang. Aku dibohongi berkali-kali sama dia, bang. Bukan sekali, bang. Kenapa? Dua kali banyak. Kenapa berkali-kali, bang. 10 kali aku udah kemari satu hari ini, bang. 10 kali? Aku 11 kali. Kenapa? Abang tahu bang, abang tahu. Tenang. Tenang dulu. Gak bisa bang, ini perkaranya ini urusan uang bang. Bang, kami gak tahu apa-apa nih, tolong. Iya, tenang. Ah, jadi gini bang. Kayak mana bang? Kemarin tuh, dia bilang sama aku, Rey, aku pake lagi kau dulu. Berapa? Nanti kalau duitnya itu berkembang, bagi dua kita katanya. Bagi dua? Aku bagi dua? Utangnya belum dibayar bagi dua katanya. Berarti belum berkembang. Itu aku gak tahu bang, jadi... Kemana dia sekarang bang? Aku butuh dia bang. Barusan di abang, sini. Abang ini siapa? Iya bang, santai bang. Atau abang kubawa? Jangan bang. Jaminan. Bang, dia belum puasa bang. Enggak, jamin. Saya selaku ketua RW. Ini RW kami. Bapak RW? Bapak RW? Bang. Aku gak tahu bang. Sorry bang. Iya. Tenang, santai. Bapak udah sarapan belum? Jadi, kemana dia bang? Kami juga gak tahu tadi. Kalau ada orang yang dikejar... Penagih nggak ada duit ya lari lah. Jadi lari dong. Nah gitu. Rumahnya di mana bang? Di sini. Rumahnya di sini. Dia nggak punya rumah sebenarnya sini. Bang. Ngakunya apa kemarin? Ah, katanya rumahnya yang di depan gang itu bang. Yang ada jendela. Iya. Ada pintunya kan? Bukan. Dia melalang buan aja sama ini. Ini aja aku bang sama dia bang. Udah kesel kali aku bang. Betul bang. Nah. Utangnya 1.000-2.000 nggak apa bang? Berapa rupanya utangnya? $1.000. Mobil dapatlah satu bang. Iya. Nggak bisa bang, aduh bang. Aku nggak tidur aku bang. Kelar nanti. Bang. Duh bang, next dia, next time bang. Anda belum beruntung malam tolong ini. Tolong bang. Kami... Atau uang abang dulu ganti kan? Tidak bisa. Nanti abang minta sama dia bang. Kayak gitu lebih enak bang. Boleh gitu. Tidak bisa, saya tidak bawa uang. Ini kan bukan yang bersangkutan. Bukan YBS. Jadi yang bersangkutan. Aku tangan hampa lagi lo pulang nih, Bang. Ah, iya, besok lagi. Bang. Pokoknya di standby di sini. Belum rezeki apa? Aku enggak tahu besok sore pakai apa, Bang. Tolonglah, Bang. Jam-jam tidur ke sini. Karena dia jaga di sini malam. Oh. Oke, jadi enggak bisa ke mana-mana. Jadi gitu, Bang ya. Tangkap. Enggak bisa berarti nih? Enggak bisa. Bisa, Bang. Uang Abang dulu. Besok lagi. Belum rezeki Abang enggak ya, Bang? Jadi aku pulang nih, Bang. Pulanglah. Oke. Okay. Besok lagi. Kita lihat nih, gara-gara dia lupa mau pakai sendal. Aduh. Langsung lari tadi ya berarti ya? Langsung lari kan? Ku tinggal sendalku di sana. Napas pun lupa kayak apa? Mana sendal gue yang di situ, Bang? Alah. Bikin onar aja. Oke, maaf Bang ya. Gitu Bang ya. Pokoknya nanti kesini lagi. Bang, pamit Bang ya. Hati-hati Bang. Kita nggak mahrum Bang. Bang. Amin. Assalamualaikum. Jangan lupa napas ya, Bang.
Aduh, kacau, kacau. Dari anggota nggak beres. Dari gaya-gaya edep kolektor gitu lah. Ya, iya. Pokoknya yang utangi lah. Maklum lah, kan ini kan suasana Ramadan. Enggak, cuma kok kebutuhan nih. Ini nih yang dicari kan. Adil. Pergi dulu, pergi. Pergi. Maluin aja. Fadil dari mana, Fadil? Dari mana? Antum ada masalah apa, Antum, nih? Kok bisa banyak kali utang, Antum? Duduk dulu sini, Fadil. Duduk. Kita sidang dulu. Udah pergi deh, kan? Udah. Kita perlu tahu ini, Fadil ini apa masalahnya ini. Aduh. Sekali. Jauh kali rumah itu, Fadil. Iya. Jadi tadi ada yang datang, siapa itu? Kami nggak tahu apa-apa, kok kami yang terima ya, Coba jelaskan. Hampir aja tadi Pak RW kita mau dibawa. Pak RW pula jadi yang bertanggung jawab. Apalah, berganti. Bukan, mesti mending kalau laku. Udah mau ketawa ke Pak RW, aku lagi capek kali. Capek, orang ngumpet di situ tadi. Makanya, untuk nggak tahu dia ada di... Emang ajaib kali sumur nih. Deg-degan ya. Sumur ajaib. Makanya tanya, siapa yang buat tuh sumur? Orang apa udah apa nih? ODD apa? ODGJ. ODGJ. Buka. Orang sumur pakai tembok. Ini pakai kayu. Airnya nggak ada. Ini. Tapi nggak ada lagi nih kan? Udah nggak ada, udah pergi tapi... Udah. Dia besok katanya mau balik lagi, Fadil. Aduh, besok tukar sip lagu ya. Nggak bisa. Sama siapa orang? Sama nantu sih? Iya, cuma satunya. Oh iya, ya. Lu tukar nasib bisa. Itu nggak bisa. Jadi Fadil, kita harus tahu dulu ini ya, apa yang sebenarnya yang terjadi. Kita dengarkan penjelasan supaya, dari terdakwa. Supaya kalau tadi orang asing itu datang lagi, kita bisa tahu masalahnya apa, bisa jangan, kita bantu. Jangan malu-maluin bantu. Apa. RW di sini, ini kampung Bojong Kenyot ini jangan dimalu-maluin. Iya, jauh-jauh kita. Sedih gue, RW. Ceritain. Sedih kenapa? Kaki gue terlipat nih. Aduh, RW. Serius lah, serius sekali itu abang-abang itu. Aku dengar PW aja ketawa gue di belakang. Jangan lagi. Jujur aja, jangan malu. Tadi cerita-cerita utang tadi. Iya. Soalnya dia nagih terus deh itu, sampai sesak dan lupa nafas. Kemarin... Mati dong. Bisnis. Besar kali. Tawaran kemarin. Iya. Jadi, terus butuh modal? Butuh modal besar. Berapa? Berapa kemarin? Sekitar... 100. Katanya juta-juta tadi, lumayan. Kok udah 100 kata dia? Katanya bisa seharga mobil. Nah, itulah. Seharga mobil-mobilan. Mobil-mobilan. Atau mobil betulan. Mobil-mobil Karimun lah. Ketawa-ketawa sama mereka. Aku lagi serius nih, mau cerita sama Ustaz nih. Ya, terus? Tahu mobil Karimun kan? Tahu. Sekitar, gak sampai lah 100 juta, Ustaz. Sekitar bawah dulu lah. Nah, coba tebak berapa, coba. Berapa, Bil? 40. Masalah. Hampir tuh. 45 lah. Gak boleh jadi lah. Udahlah, optimal lah saya bayarin. Udah 50 intinya. 50? Nah, 50 juta? Iya. Untuk apa, Antum? Modal itu 30 proyek tadi, Pak Ustadz. Ana bukan apa sih, tergiur. Soalnya pemaparan dari Bapak tawaran bisnis tadi itu menggiurkan. Jadi, semangat lah. Iya. Nah, cari dana, minta sama Pak RW, mustahil lah dapat cair gitu. Jadi? 50 juta besar. Jadi ini minjemnya ke siapa tadi? Itu sama Uwak tadi itu. Kok Uwak? Pokoknya Uwak itu dari Bapak itu tadi. Uwak itu tadi ya? Alhamdulillah baik pula dia. Dikasih. Terus? Untungnya nanti bagi dua gitu. Ada persennya untuk ada dia. Ada persennya gitu. Untuk dia. Kita kerja sama lah ceritanya kan. Rupanya ditipu aku. Sama bisnis tadi itu, tawaran tadi itu. Kacau kali, mau gila aku. Mau apa? Apa tadi? Mau apa? ODGJ. ODGJ. Mau jadi ODGJ. Hampir ya? Hampir jadi ODGJ. Itulah. Tapi kalau hampir udah tuh. Soalnya udah lewat batas sih. Cuman gak ada duit, Ustaz. Malu. Minta pinjam sampai lagi gak ada. Besar, 50 juta. Ya dia makanya lari-lari dulu nih, sembunyi-sembunyi. Oh begitu, makanya...
sering-sering hilang Padil dari sini karena itu tadi. Makanya kalau ada lagi lari dari kenyataan. Jangan bilang enggak lah. Enggak, kita tetap harus kita hadapi karena itu hutang Fadil. Tapi enggak ada duit, Ustaz. Gimana? Hadapi aja dengan senyuman. Apa yang ada aja lah dijual. Hadapi ini senyuman. Senyum ditombak aja gitu. Enggak, baru dia balik menghadapi dengan tumbuk kebogeman. Cuman apa Ustaz tuh? Apa yang harus aku lakukan ini? Ada tuh. Apa? Judul lagunya. Kalau sudah tidak punya duit ya saya pun bingung ini. Gimana? Karena memang hutang harus dibayar. Begini aja, kira-kira Bung Padil ini punya tanah warisan nggak? Jangan tanah warisan. Orang tua ya tidak jelas. Orang tuanya belum tahu ya. Tapi kalau misalnya... Gak, gini aja, ada pada berhutang. Nah, ini salah satu contohnya nih, kayak gini. Kan banyak juga di apa kehidupan nyata, dia lari gitu ketika ada yang nagih. Ya walaupun memang kenyataannya nggak ada duit kan, betul, nggak ada yang bisa dibayar lah. Kalau lari kan kasihan yang orang nagihnya itu. Iya, jadi ketika kita berhutang butuh duit dan kita berhutang sama orang, tentunya orang yang mau memberikan kita hutang, memberikan kita kredit itu pasti adalah harus kita pahami dia adalah orang yang baik. Jadi kita harus bersyukur sebenarnya ada, masih ada orang yang meminjami kita, Adil. Ya kan? Nah, jadi ketika dia mau minta, jangan malah kita lari. Nah, dia udah berbuat baik. Iya, tapi malu, gak ada duit. Gimana? Jadi lari jadi malu-maluin. Tapi gara-gara itu Fadil bisa berbuat zolim. Berdosa apa dia, Ustaz? Ya berdosa. Tapi gak ada duit, mana mau bayar? Iya. Bagaimana dia tahu Fadil nggak punya duit? Fadil aja lari-lari ke sana kemari. Hadapi. Tapi tadi gitu. Badannya besar juga tuh. Kuat ngadepinnya. Kuat sekali gini. Cair, awak. Awak badan kurus. Jadi memang... Solusinya gimana, Pak Ustaz? Solusinya. Ya usaha kok. Hutang mana, itu harus, tetap harus dibayar. Tunggu dulu, mungkin ada susah. Ya, hutang itu tetap harus dibayar. Tapi kan kita juga tahu bahwasanya orang yang memberi hutangan itu juga mereka punya akan mendapatkan pahala jika mereka bersabar. Dan mereka juga akan bernilai sedekah kalau memang mengikhlaskan hutangnya. Hanya kan masalahnya Fadil kan lari ke sana kemari, sehingga itu membuat yang memberi pinjaman tadi tidak jelas dia dapat informasi dari Fadil. Akhirnya dia jengkel, tahu jengkel, marah. Ada semurnya tuh, dia jengkel, jingkil, ya. Akhirnya dia jengkel dan dia nggak suka lagi sama Fadil. Ya mau nggak mau ketika ketemu nanti, entah mau dihajarnya, entah mau dibawanya kantor polisi. Gitu. Makanya jangan lari. Bisa jadi dia nanti mau maafkan Fadil karena melihat kondisi Fadil. Atau mau ngasih duit lagi. Atau mau mengikhlaskannya. Atau mau ngasih duit lagi gimana? Dia Pak Ustaz ngina nih. Yang dari muka pasti kan? Enggak. Kan Fadil bilang gak punya duit, gak punya apa-apa. Ya enggak? Bisa jadi seperti itu. Karena memang ada, apa namanya, mereka juga pasti punya hati. Punya empati nanti sama Fadil dilihatnya. Dan minimal apa namanya ngadepin lah ya. Ngadepin lah, iya. Jangan lari-lari lah. Kan gini, biasanya kan utang itu ada janji. Iya. Janji ya kayak gini lah, mau bayar temponya tanggal sekian gitu. Kan banyak di masyarakat tuh yang ingkar janji lah kita. Jangan jatuh tempo habis, gitu ya. Sudah ingkar janji jatuh tempo lari nggak ada kabar. Nah itu gimana tuh, kan bikin kesel kan. Iya. Ya, itu tadi diantara, makanya ketika kita hendak memberi pinjaman itu, kita harus melihat juga orang yang kita berikan itu tadi. Ya, jadi jangan sampai mereka itu ketika datang, mohon-mohon ya kan, seperti kucing, ya, yang menginginkan belas kasih. Ketika udah kita kasih pinjaman dan kita tagih, malah mereka seperti singa gitu. Kita dibuat lebih takut dari, kita yang dibuatnya lebih segan gara-gara menagih hutang itu. Iya. Padahal itu adalah hak kita. Nah, ini banyak terjadi di masyarakat. Lebih galak. Ya? Lebih galak ya. Jadi yang perlu dikasih paham ini, orang yang memberi hutang itu juga jangan sembarangan dilihat.
Siapa ya? Jadi udah sembarangan ngisi hutang sama yang kayak makanya Fadil ketika pun berhutang juga harus melihat maslahat dan mudorotnya apa. Jangan asal aja tergiur. Jangan asal tergiur aja, harus dipelajari. Dan harus kita ingat bahwasanya sebenarnya hutang itu kalau memang kita enggak mendesak, apalagi kan untuk bisnis. Kalau bisnis kan enggak mendesak sih. Enggak lah. Tapi ya, keuntungannya besar, Ustaz. Iya, tapi kan enggak mendesak. Dia bukan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan. Iya enggak? Untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan apa? Nikah. Ya inilah barang-barang awak. Mana barang antum? Baju, rumah. Kan selama ini ada dari Pak RW. Gaji enggak seberapa, Ustaz. Sikit. Tapi kan itu cukup kan? Cukup-cukup apalah. Bayar-bayar hutang di gede. Ya itu tadi dampaknya. Akhirnya Fadil harus berhutang termakan janji. Siapa tadi itu yang menawarkan bisnis itu kan? Pak Yono. Pak Yono. Pak Yono namanya. Makanya. Jadi jalan bisnisnya enggak kan? Juga Pak Yono. Itulah ditipu aku. Jadi dibuat lari lah duit itu. Dibawa lari? Capek lah. Bukan. Saya bawa kabur duitnya. Aduh, pacu juga nih. Besok hadapin dengan senyuman. Yang penting besok kalau memang tadi itu datang, kita harus hadapi dia di sini, kita duduk bareng-bareng. Ngomong baik-baik besarnya? Iya, ngomong baik-baik apa solusinya. Kita kan banyak ini. Dia sendiri. Iya juga ya. Tapi kalau dia minta nagih nanti besar, gimana? Ya, kita kasih Fadil. Duitnya nggak ada. Ya. Berapa duit? Enggak, gini aja, utang 50 juta. Kira-kira kalau ditimbang, saya itu kilonya berapa? Nyampe lah. Saya kan 50 kilo berat badan. Kalilah 3.000 kan sekilo. Pak RT ada duit, Nak? Pak RT ada duit? Pak RT siapa? Pak RT? Pak RW. Aku teringat Pak RT aja nih. Pak RT itu lagi ada. Tapi coba nanti Pak RW juga dibantulah carikan pinjaman yang lain ya. Pinjolnya, pinjol boleh? Enggak boleh. Pinjol. Pinjol. Jangan bayar utang enggak dengan utang. Jangan gali lubang tutup lubang, Fadil. Tapi orang enggak ada pinjol tuh. Iya enggak ada, pas masih utang. Nanti begitu jatuh tempo, datang lagi Pak Yono yang lain sini. Ya juga bingung. Ya. Tapi sekejap cair ya. Iya cair, tapi memalukan kampung ini. Sama kampung aja. Penyet nih. Ah kacau kali, Pak. Ya usah lah, Bang Bani. Ya utang lu berat juga ya. Sebenarnya berat, makanya kita nggak boleh sembarangan berhutang. Apa ya, kalau kebutuhan mendesak boleh lah. Karena kan mungkin dia lapor daripada mati, utang. Tapi ini utangnya kayaknya asik deh, jalan-jalan utang dulu. Iya. Asik deh bisnis. Itu apa? Harus kita tahan-tahan atau gimana tuh? Kalau memang betul kita memiliki kebutuhan, keperluan dan kita nggak punya apa-apa lagi, ya memang nggak apa-apa kita berhutang. Ya, dengan syaratnya itu. Kalau memang kita betul-betul perlu dan butuh. Tapi kalau untuk bisnis, supaya kita prinsipnya itu udah supaya kaya. Kaya. Supaya bisa memenuhi kebutuhan. Bukan kebutuhan, perlengkapan hidup. Ya. Pengen jadi orang kaya? Ya, pengen. Ya, semua orang kan pengen kaya. Kaya duit. Banyak nih kaya nanti. Ya, itu harus dipahami Fadil. Kemudian juga banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memang hutang-hutang kita itu dilunasi. Gimana caranya? Berdoa, Debi? Iya, berdoa. Doa aja. Dan usaha. Usahalah. Oh, saya jagain lah berarti. Iya. Enggak bisa berharap dari sini aja, carilah income-income yang lain. Enggak dibolehin sama Pak RW, harus standby katanya, ya udah. Mana lagi? Karena ada usaha lain bisa nanti kita buat. Usaha apa coba? Jual takjil. Nah, potong ayam syariah. Ayamnya nanti, udah ada? Bang Billy ajak lah Bang Fadil ini cari kerjaan ini atau tambahan-tambahan lain. Ini sebagai ajak nih. Sosokan apa dia pengangguran ya, dari kerjaan kayak turunan dari, ini dari kayak turunan dia kalau dapat tanjakan ya kayak lagi kayak ini terakhir nanti tuh berarti jumpai lah nanti lah bapak tuh. Iya kita jumpai lah nanti, kita bilang juga lah sama abang itu, bang tolonglah bang, kawan kami ini kan memang nggak punya duit sekarang. Keringan memang nggak sekarang aja sih, kapan-kapan pun nggak punya dari dulu pun nggak punya duit.
Bagi keinginan apa? Iya. Keringanan. Bagi keringanan. Kita harus ini juga lah, kita hargailah kebaikan dia dulu ketika memberikan. Dulu minjemnya kayak mana? Mohon-mohon kan? Iya lah, pakai trik-trik dikasih. Ilmu ya, pakai ilmu ya. Nah, pakai ilmu apa namanya? Genjutsu. Oh, genjutsu. Dirayu-rayu. Nah, jadi puji-puji lah. Pelan-pelan ngomongnya. Keluar ilmu-ilmu marketingnya keluar tuh. Setelah dapat. Cair. Dah lah. Menghilang. Ganti strategi lain. Balik arah. Balik arah ya. Keren. Duh, kalau enggak kita cari aja orang tua umum pada. Iya. Supaya? Nah, tahu kan orang kaya juga bisa melunasi utang anaknya ini, semata wayang ini. Ah, mustahil itu. Warisannya banyak. Nah, bisa jadi kan kita enggak tahu. Iya. Nah, mustahil itu, enggak ada bakal dapat. Udah lama pun. Jadi kalau di masyarakat tuh banyak yang ngutang. Maksudnya yang menghutanginya ini apa? Mengambil keuntungan gitu. Mengambil keuntungan iya. Atau dia menahan barang punya dia. Oh, menyita. Nah. Ini gimana tuh? Yang ini dululah yang banyak berbunga, misalnya bunga ya. Iya, bunga. Bunga atau ada kelebihan atau ada uang. Ada keuntungan. Terima kasih gitu. Iya, yang namanya hutang itu memang harus dibayar. Tapi ketika kita membayar, hutang itu nggak boleh dia bertambah ataupun berbunga. Karena nggak boleh orang yang memberi keuntungan itu memberi hutang itu menarik keuntungan dari orang yang meminjam duitnya. Iya, nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh. Ini 50 juta itu semurni hutang Fadil atau karena bunga? Kemarin itu mengincar 50 sih. Yang 50 berarti itu murni harus dibayar. Nah. Kalau kita nambah sedikit nggak apa? Nggak boleh. Terima kasih. Nggak boleh terima kasih dalam bentuk uang, dalam bentuk apapun yang itu kembali kepada keuntungan pemberi hutang tadi. Ucapan aja lah bisa, jazakallah. Jazakallah khairan. Atau dengan perbuatan baik yang lain yang di luar dari pembayaran hutang ini, gitu. Ya, tidak boleh. Aduh. Nah, ini dia. Duduk. Assalamualaikum. Salam. Sehat kan? Sehat. Tenang. Makin gemuk aja badanku tengok ya. Tenang. Iya. Sehat ya? Kasih dulu Pak RW. Abang sehat? Aku sehat kali. Tadi logatnya Batak. Sudah ganti Pak RW. Sudah ganti ya. Tolong Pak RW. Tolong apa? Amankan dulu nih. Ini kan? Bisa diamankan, udah sesuai nih. Logatnya mana yang tadi? Efek minum banres. Ganti ya. Sekarang ganti. Udah lebih santai. Udah lebih santai ya abang ini ya. PRW, tolong PRW. Ya, kita selesaikan secara jantan. Ya. Oke. Udah gak bisa ditolong ya. Pak. Tolong. Bawa aja dulu. Bawa dia. Bawa aja. Selesaikan aja dulu urusan karungin. Ini. Enggak. Sebaiknya diselesaikan saja lah Fadil. Tolong Fadil. Gak apa-apa Fadil. Diskusikan aja nanti. Kita ngomong di situ lebih enak. Tolong. Genjutsu dulu. Gak denger omongan aku. Kan masuk lagi kan? Kan balik lagi kan? Ayo. Makanya dulu aja tadi bisa. Kok masih ngomong aku kan? Ya.